Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan tutorial untuk mengedit foto agar menjadi lebih terang. Pertama kita buka filenya, file open, pilih foto yang tersedia, kemudian seperti yang Anda lihat, ini foto dari HP dan pada umumnya gelap dan kurang kontras seperti ini. Jadi yang kita bisa lakukan adalah menggunakan fitur otomatis dari Photoshop. Caranya, klik image, auto tone. Atau bisa juga kita gunakan image, auto color. Atau kita bisa gunakan dua-duanya. Shortcut-nya itu Ctrl Shift L sama Ctrl Shift B. Hasilnya seperti itu. Tapi yang saya paling suka pakai untuk mengedit sebuah foto itu adalah curves yang bisa Anda akses dari Image Adjustment Curves. Nah, akan muncul sebuah histogram. Grafik ini menunjukkan jumlah piksel yang gelap dan juga yang terang. Di sebelah kiri ini yang terang, dan di sebelah kanan ini yang terang. Seperti Anda lihat, kebanyakan piksel kan berada di sebelah kiri. Ini menunjukkan bahwa foto ini gelap. Yang pertama Anda bisa lakukan adalah menggeser clippingnya ini. Demikian. Nah, kemudian Anda bisa menggerakkan garis ini, garis diagonal ini, untuk mengangkat piksel-piksel yang terang. Menjadi lebih terang lagi. Dan piksel yang gelap, kita jadikan... Kita geser ke bawah agar menjadi lebih kontras. Seperti demikian. Oke, kemudian oke. Nah, untuk mengedit warna, karena fotonya ini agak kebiruan, kita bisa mengklik Image, Adjustment, Color Balance. Karena agak sedikit kebiruan, kita bisa menggeser kuning dan tambah sedikit merah juga. Oke, jika Anda telah puas, klik OK. Mungkin bisa tambah sedikit kontras lagi. Sama seperti tadi, shortcutnya Ctrl M. Kurang kontras sedikit dan kita naikannya sedikit lagi. Demikian. Dan OK. Demikian cara saya mengedit foto yang gelap menjadi terang. Untuk tutorial lainnya, silakan subscribe di YouTube channel kami di Fotografi Asia. Terima kasih.